Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadut, miang-miangnya kambe, bijak-bijaknya Haji Sahrul Yasin Limpo. Apa batu salam patah selama dikala bilangnya Haji Andi Mukyamina Sipamanakan. Salana kita sama salana. Adalah bukan saja milik keluarganya sendiri, tapi milik masyarakat Sulawesi Selatan yang merupakan pejabat negara. Banyak hal-hal yang akan diurus, maka segala sesuatunya keputusan kami serahkan kepada pihak keluarga Bapak Dr. Sahrul Yasin Limpo SH, MSc, MH untuk menyampaikan kepada kami, dan semuanya kami akan terima tanpa ada hal-hal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Kemal Redindo Sahlu Putra Sarjana Hukum akan berjalan menapaki langkah demi langkah menuju ke pelaminan yang sebentar lagi akan menjumpai kedua orang tua tercinta, Bapak Dr. Haji Sahrul Yasin Limpo SH, MSc, MA dan Ibu Dr. Gigi Haja Ayu Sri Harahap Sahrul. Siraman atau mapasili adalah suatu prosesi dalam rangkaian acara pernikahan yang bertujuan untuk mensucikan atau menghilangkan unsur-unsur atau kekuatan-kekuatan jahat yang ada pada diri manusia. Alhaakum at-takatsur hatta zurtumul maqabir. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. Masa ruak kata lau ridik mana malak dekik nabu renu boleh bola gudangna untuk melaksanakan paci ritarimani daun paci. Bismillahirrahmanirrahim, kami terima.
sebab lidah Allah Subhanahu wa taala untuk pakcik itu saya serahkan. Kami dari keluarga Masa Roma Renu tadi insyaallah Bapak itu atau menetapkan Paci Lauriana. Paci atau akoran tinggi memiliki makna yang mendalam, yang mempunyai nilai dan arti kesucian, kebersihan lahir dan batin, dengan penuh harapan agar calon pengantin bersih dan suci menghadapi hari esok atau hari pernikahan. Mempaci adalah merupakan simbol untuk membersihkan diri secara lahir dan batin dengan harapan tentu anak kita Kemal Radindo Saru Putra memiliki keteguhan hati yang utuh untuk melangkah menuju pernikahan besok. Bila hati berbalut cinta, pancaran wajah berseri-seri. Sungguh mulia besok pernikahan Ananda, ribu mata nanti akan menjadi saksi. Anda Kemal Rindo Salih Putra S.H. Bing Dr. Haji Sarul Yasin Limpo S.H. M.Si. M.H. Saya nikahkan dengan anak perempuan saya yang bernama Rizka Mulfiati Lutfi bin Lutfi Halide dengan mahar 3 kaki emas dan seperangkat alat salat tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Rizka Mulfiati Lutfi binti Lutfi Halide dengan mahar 3 kati emas dan seperangkat alat sholat karena Allah tunai. Dende, datanglah sungguh kemari pengantin yang telah lama ku tunggu, lama ku harap kedatanganmu. Diiringilah engkau oleh para sahabat, dieluk-elukkan oleh keluarga. Baru saja engkau di ujung negeriku bersama para pengiringmu, engkau masih di luar halaman, di balik pagar, telah kuiringi engkau dengan pandangan. Ku persembahkan padamu kasih sayang dari seluruh keluarga dengan kasih sayang dan cinta yang mesra. Di dalam perkawinan babiri kami ini, sama buru kami ini, mudah-mudahan perkawinan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala.
berkomongan, terus selalu bahagia. Terus dari keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Banyak rezeki. Amin. Bagi-bagi ya. Sebagai bapaknya dan ibunya, tentu saja merasa ini momentum yang penuh kebahagiaan untuk kita. Dan bagi orang tua, anak yang menikah itu bagaikan melihat sekeping surga yang ada di dunia.